Koiba. Tangan hantu, Lin. Tangan kucing. Ayo portes open. Ayo orang punya portes ya orang mah hebat rupanya open depan awak. Tangan kobel. Hebat tuh jamat tuh buka duit ya no. Tengah lontrak. Aduh. Batur ngarontrak tuh si tak datang saya tayu di kendil. Gondring kan batu. Ripan tak, Ripan. Ripan Nur Mukti. Awe. Oh, gak gajah motor. Ripan Nur Mukti ke awe, ya mah, oi. Enggak, saya dikajian ke cokor. Aja Ripan lah. Dawak jangkung tinggal nutup tutugan wae tengah tengah aja lang. Wasit kuret wasit. Kita akan tetap nama kepampol itu. Bisa baru lah banyak waing mah ya, yang baru lah banyak. Baru lah. Mau pedau kena taing mah. Ditarok. Ditarokan mana teh? Ini nomor 2 alas, 2-an. Batu Jaya melawan tim oh Adima ya. Genap dia. Hitung-hitung mulai pemain. Kabupaten lawan Batu Jaya. Sabaraha? Kurang. Guru bayar aku atau liman? Bukan ada jiit. Kemana pulang? Ya, bola dikuasai pemain Batu Jaya. Lakukan sub. Terima saja umpan. Oh, disonggir saja ke belakang di sana kulit. Namun ternyata mampu dihalau dengan baik oleh pemain Kadipaten ini ya pemirsa. 1-0. Ambil ancang-ancang. Lakukan sudah. Terima saja umpankan. Disonggir saja. Namun bolanya di luar jangkauan pemain Kadipaten. Bila bola 1-1. Ya lakukan sebelan saja datangnya bola umpan ke belakang. Namun salah pengertian kali ini pemain Kadipaten ya pemirsa. Poin 2-1. Ya ambil ancang-ancang pemain Batu Jaya. Berikan saja kepada siapa yang sepaik saja langsung. Namun ternyata bolanya terlalu rakat dengan tangan atau badannya. Pindah bola 2-1. Ambil ancang-ancang nomor 12, lakukan sudah, Sri Menang Santuy, umpan ke belakang, opar reaksi yang cukup membingungkan bagi pemain kabupatennya, pindah bola, 3-2. Mas Gondring. Ya, ambil ancang-ancang, terima saja nomor punggung 10, umpan lagi, nah, ternyata naik. Kanu bumi. Pindah gol. Tiga sama. Yo, ambil ancang-ancang nomor punggung 1. Umpankan saja nomor 7. Baik saja langsung. Oh, si ajang juga saya pemirsa. Namun apa yang terjadi? Rupa-rupanya pemain Batu Jaya ini salah pengertian ya pemirsa. 4-3. Ambil ancang-ancang masih nomor punggung 1. Terima saja, umpankan saja ke belakang dan tos ke handball. Pindah bola. Untuk ambil ancang-ancang
pemain Batu Jaya, terima saja nomor gung 1, umpankan ke belah wetan di spike saja, dan ternyata blokernya ini masih bolong ya pemirsa, pindah bola 5-4. Ambil ancang-ancang, nomor gung 10, terima saja nomor 7 di tangan, umpankan saja, namun bola masih bisa diselamatkan kembali, counter attack pun terjadi, dan ternyata kontrol bola yang kurang maksimal. Sini bola, 5 sama. Ya, ambil ancang-ancang nomor gung 11, umpankan, oh rupa-rupanya gocekan mautnya, masih terbaca oleh para pemain Batu Jaya. Poin lagi untuk tim Batu Jaya, 6-5. Ia lakukan save, keras sekali bertanya bola, terima saja dikembalikan lagi, disepaik saja maksudnya, namun bola masih bisa dikontratakan dan dibiarkan saja oleh para pemain, jadi pakai ini ya, pindah bola, 6-6. Ambil ancang-ancang, lakukan sudah, terima saja. Kulit kali ini, namun bolanya masih bisa terbaca di kulit. Lagi oleh para pemain Kadipaten dan mampu diblok, dihalau saja. Spike saja langsung dan ditotal saja oleh pemain bernomor punggung 11. Ini ya pemirsa, poin untuk Kadipaten, 7-6. Ambil ancang-ancang, nomor punggung 15 lakukan sudah, namun bolanya tidak datang. Ia lakukan sudah, tinggi sekali datangnya bola, kuitan ini ditumpukan oleh para anak-anak dari Kabupaten ya pemirsa, pindah bola 8-7. Ambil ancang-ancang nomor punggung 2, terima saja dengan santai. Oh, variasi yang masih bisa terbaca oleh para pemain Kabupaten. Baik sekali counter attack-nya pemirsa, kita lihat dikembalikan lagi. Umpankan saja, ditunggu saja. Bos Glandos, poin lagi untuk Kabupaten. 9-7. Masih nomor 2, timang-timang bola, ambil ancang-ancang, lakukan sudah, selain saja datangnya bola, umpankan, spike saja langsung. Namun di luar dugaan ternyata bolanya tidak dapat dijangkau oleh para pemain Kadipaten. Tiga bola, 8-9. Ya, ambil ancang-ancang pemain Batu Jaya, lakukan sudah, pelan saja datangnya bola, quick maksudnya. Oh, terjadi salah pengertian antara pemain Kadipaten ini ya. Poin lagi 9-9 untuk Batu Jaya. Lagi-lagi Batu Jaya. Spike saja langsung, keras sekali. Spike dari pemain bernomor punggung 1 ini tidak dapat dicegal oleh para pemain Batu Jaya. 10-9. Ambil ancang-ancang nomor punggung 11. Apa yang terjadi? Ternyata kali ini jam serve-nya terlalu melenceng ke belah dinya. Di kabren saja namun bola masih bisa diselamatkan. Kita lihat para pemain Batu Jaya mencoba melakukan pressing dan pindah bola. 11-10. Ya, Batu Jaya lakukan sudah, terima nomor 2. Oh, variasi yang cukup-cukup menutup dan dibalas spontan oleh para pemain Batu Jaya ya pemirsa. Poin untuk Batu Jaya 12-10. Umpan ke belakang, dicungkil saja, bola masih bisa dikembalikan lagi. Ah, sayang sekali, terlalu jauh dari jangkauan pemain Batu Jaya ya pemirsa. Pindah bola, 11-12. Masih ambil ancang-ancang nomor 12, lakukan sudah, terima dengan santuy. Umpankan saja ke belakang, namun apa yang terjadi, bola masih bisa dikembalikan lagi nomor punggung 11. Oh, ternyata disorodok, kita terus saja, namun bolanya masih bisa dikontratakan saja oleh nomor punggung 15. Pemain Kadipaten ini mampu memblok bola dengan baik. 12 sama.
ambil ancang-ancang nomor 12, lakukan sudah, terima saja. Wih, pakaian di spike saja langsung menggol, masih bisa diselamatkan. Dan lagi-lagi ternyata Arif Day 13-12. Masih nomor 12, lakukan jump shot. Keras sekali datangnya bola, umpankan saja nomor 7. Namun kali ini salah kebersihan atau diskomunikasi mungkinnya pemirsa. Poin aja untuk Kadipaten 14-12. Official tirisan jenah, kayak kopinya pak. Oh, nanti saum, aduh saya. Kelas sekedap di maghrib. Aduh. Oh, fire untuk Kadipaten 15-13. Asik. Yo. Ya, lakukan sudah jump shot. Keras kali datangnya bola, umpankan saja. Spike saja langsung dan tidak dapat dihalau para pemain Kadipaten sehingga sudah bola 14-15. Gua kasih aku. Iya, nomor 8 lakukan shot. Terima saja dengan santuy, umpankan tarik yang sangat. Oh, ternyata dua kali nyaon-naon, dua kali naon teteh. Sok nama dua kali 15 sama. Ayo. Kemudian saja dan gocekan yang cukup-cukup berat dari para pemain Batu Jaya yang melakukan skor 16-15. Terima dengan santai, umpan panjang, spike saja. Oh, panjang. Di blok oleh sejak di sini ya. Time out diambil oleh para pemain Kadipaten. Pang, ditipu, pang. Eh, tahu sirku jangkung, oi. Ya, Batu Jaya, lakukan seberang saja datangnya bola. Oh, ternyata terjadi nyawanan tekan dulu tadinya. Pokoknya nama, oi. Masih, Batu Jaya, bisa umpankan saja. Kadipaten mampu di blok oleh para pemain Batu Jaya, poin kembali 19-15. Hei, sakedap. Ya, cuma dia lem. Nah, kasker. Terima nomor punggung satu, umpan tikus. Mantap sekali namun bolanya masih bisa dibaca oleh para pemain Batu Jaya kali ini. Quick lagi. Oh, variasi yang sangat-sangat mantap, surantap, dan pada akhirnya para pemain Batu Jaya ini kecolongan. Pindah bola 16-19. Lakukan jump shot, tinggi sekali datangnya bola, kuis saja langsung, namun bolanya masih bisa dikembalikan lagi. Apa yang terjadi? Umpankan saja di spike saja langsung, tak ada yang memblok bola. Dan baik dari pemain Kadipaten ini mampu menghasilkan sebuah poin 17-19. Umpankan saja, namun bolanya masih bisa dihalau. Oh, mantap, surantap sekali. Variasi yang sangat-sangat anti mainstream ini ya pemirsa. 18-19. Pemain Kadipaten lagi-lagi umpankan saja, spike saja. Wow, gas. Rumah sih. Oh, poin pindah bola 20-18. Pindah bola 19-20. Dad, madang hela dad. Stop. Kade. Pat Gondri. Kade payung si pohon si pulau. Kajen.
Yes, yes, saudara. Nah. Oh, Mas Gondring apa? Ambil ancang-ancang nomor punggung 10 pemain Batu Jaya, terima dengan santun, umpankan panjang sekali di suku saja. Namun pemain bernomor punggung 11 ini tidak dapat menjangkau bola. 20-21. Ya, sip. Oh iya, yang torpedo kena ungu torpedo lah ya di mana awalnya? Oh, wow, punggung selangkanya pabrik mesin terkena torpedo. Oh, sama jalan kanangan teh ungunya baik bang. Oh, aduh, baik. Iya, kembali ke Pak Iqbal atau siapa di sana? Apa yang terjadi dikembalikan lagi oleh para pemain Kabupaten? Counter attack pun terjadi, umpankan saja para pemain Batu Jaya. Baik saja lagi, namun bola masih bisa dihalau dan di counter attack-kan saja. Oh, masih bolanya mondar-mandir ke sana kemari. Umpankan saja, skor sangat Soslandas. Skor lagi untuk tim Batu Jaya. 23-21. Amun bae. Lagi-lagi dari para pemain Kabupaten ini mantap sekali, namun bola masih bisa diblok dengan baik para pemain Batu Jaya. Dikembalikan saja, kita lihat umpan panjang spike saja langsung, dan ternyata blok dari para pemain Kabupaten ini mati. Tidak linglung. Ambil ancang-ancang, pulang saja datangnya buat kemenangan Santo, umpan ke belakang. Lagi-lagi variasinya sangat mantap, serantap sekali oleh pemirsa. Kita lihat, baik saja, pelan saja bolanya pemirsa. Apa yang terjadi, bola masih mondar-mandir ke sana kemari. Jual beli serangan terjadi. Oh, dan diperlihatkan para kedua tim ini, bolanya masih nyangkut di tengah. Poin untuk Kabupaten 22-24. Ya, lakukan cancer, terima saja dengan santuy. Wah, cepat saja, keras sekali. Cepat dari pemain bernomor. Segera disiapkan agar bisa langsung. Sampai ya, 24 pertandingan. Ya, rupanya terjadi kesalahan posisi ini ya pemirsa. Poin untuk tim Kabupaten 25-26. Ambil ancang-ancang tim Batu Jaya kali ini, umpankan ke belakang. Spike saja langsung, namun bola masih bisa dihalau. Umpankan saja, bolanya masih bisa dibendung lagi. Kita lihat lagi-lagi. Rupa-rupanya pemain bernomor punggung ini merengkok ya pemirsa. Poin 26. Ambil ancang-ancang, terima dengan satu nomor punggung 1, spike saja. Sangat-sangat terarah dan sangat keras ya pemirsa. Pindah bola 27-26. Ambil ancang-ancang. Poin untuk Batu Jaya 28-26. Ya, ambil ancang-ancang, masih Pak RT Ade kali ini. Iya, apa yang terjadi? Ini sangat baik aja. Poin pindah bola 27-28. Ya, dua, nomor punggung dua, lakukan jump set, terima saja, umpankan saja, di spike saja maksudnya, namun pelan saja datang bola, spike saja. Wah, kali ini mantap sekali, spike lagi dan touch out atau ya, curug tinggulau, 29-27. Masih Batu Jaya lakukan set, pelan saja datangnya bola, dikulik saja maksudnya, sayang sekali ternyata
bolanya di luar jangkauan para pemain Batu Jaya ini ya pemirsa. Pindah bola 26-29. Jam dengar tadi. Pemain pas sampai hijau-hijau. Nah, jadi-jadi ah. Iya. Umpankan saja. Oh, gotekan yang sangat terukur dari center. Pemain Batu Jaya ini ya pemirsa 30-28. Terima saja dengan santun. Lagi-lagi ternyata gocek menggocek. Saling balasnya ini antara center Kadipaten dan Batu Jaya. 29-30 dan ternyata Talca 31-29. Wow, mantap sekali ya pemirsa. Poin untuk Kadipaten 30-31. Mancing ngulang dewasa. Iya, variasi dari para pemain Batu Jaya kita spesial. Sayang sekali bolanya masih nyangkut ya, terlalu pendek umpannya mungkin dari pemirsa. Poin saja untuk Kadipaten 32 sama. Oh, Kadipaten lakukan campur. Oh, ternyata terjadi diskomunikasi antara pemain Batu Jaya dan timeout pun diambil oleh Batu Jaya. Poin, poin. Sekali lagi, nah, nanti kita. Sedang. Oh, tulisannya. Ya, Kadipaten ambil ancang-ancang nomor punggung 12, terima dengan santuy nomor punggung 6, dicungkil saja nomor 11, umpankan spike saja ditotol, namun bola masih bisa diselamatkan, nah, apakah bisa dikembalikan lagi, di spike saja langsung namun bolanya, oh, duit yang sangat terbukau, namun counter attack pun terjadi ya pemirsa, kita lihat dua gol serangan diperlihatkan, Tiga puluh empat. Si jangkung ngedrop lah. Ya, terima Batu Jaya. Spike saja ke belakang. Namun apa yang terjadi bola masih bisa dikembalikan lagi. Tunggu saja pemain Batu Jaya ini. Mantap juga ya pemirsa. 33. 30. Ambil ancang-ancang nomor punggung 9, terima saja dengan satu umpankan variasi. Oh, yang cukup. Beautiful. 35-33. Lagi-lagi Batu Jaya, terima saja dengan sabar. Ternyata. Oh, monster block yang cukup mantap sekali, namun sayang sekali. Rupanya bolongnya pemirsa 36-33. Oi, 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 oi. Semangat, Ceng. Ya, ambil ancang-ancang tinggi sekali datangnya bola, umpankan ke belakang, di spike saja. Keras sekali ya pemirsa. Pindah. Eh, pada ini ya. 34-36. Ambil ancang-ancang, lakukan sudah. Oh ya, apa yang terjadi? Ternyata pemain bernomor 3 ini mewah ya pemirsa. 37-34. Duit, namun bolanya mampu dibaca dengan baik para pemain Kadipaten. Umpan ke belakang dan dicocol saja pemain bernomor 11 ini ya. Poin 35-37. Sudah semua datang, serba lagi. Ayo Mas,
Dia terima saja bestingnya kali ini dijabret saja oleh para pemain Batu Jaya 36-37. Terima kasih ambil para pemain. Oh, kali badan. Apa yang terjadi? Poin 37 sama. Ayo Mas, lakukan sepelan saja dengan bola. Oh, kontrol bola yang durung. 38-37. Iya, Mas lakukan lagi sepelan keras sekali dengan bola. Bakatnya kali ini, namun bolanya mampu dikembalikan. Oh, center kita terjatuh ya pemirsa, dikenakan lapangnya ini licin atau lesang mungkin ya pemirsa. Banyak-banyak. Di air namanya. Oh, di naon banget teh. Dikurut. Dipel. Nah, mana oh, sinung itu hatur nuhun. Sok ka ti hamba Allah. Hatur nuhun. Oh, Batu Jaya. Hatur nuhun ya. Maju hideung. Maju hideung. Sok mana hatur nuhun. Rada haus ya. Untuk saat sekapar Billy ke kebun. Aduh, jauh sudah atas lah. Ya, tetap 40-39. Kelamuh. Oh. 41-39. Eta sapulo eta. Sip. Yo. Baik saja langsung namun apa yang terjadi? Oh iya mantap geus nginung nu kieu mau. Poin lagi 42-39. Bola. Ya, ambil antangan nomor 10, lakukan sudah. Terima saja dengan santainya di sana, umpankan ke belakang. Baik saja langsung, bola masih bisa dihalau dan dikembalikan lagi oleh para pemain tadi. Apa yang terjadi? Jadi. Poin lagi untuk tim Batu Jaya 43-39. Oh benar, Wanono geus kakuatan. Geus dicolokkeun lain. Bohong lo bajonengnya ayo namanya. Obat yang beda deh gitu. Oh, apa yang terjadi? Ternyata pemain Batu Jaya ini merangkak-rangkaknya dikarenakan kagok mungkin ya. 44. Iya, terima saja dengan santai, back attack atau apa yang terjadi? Ternyata tahu coy. Pindah bola untuk tim Batu Jaya 45. Oh, Batu. Iya, gosekan yang cukup baik dari sektor Kadipaten kali ini. Terima saja dikembalikan lagi. Apa yang terjadi di tunggul saja bolanya. Masih counter attack, di quick saja maksudnya. Dan lagi-lagi bolanya masih bisa diselamatkan. Apa? Ternyata. Bertanda. Apa ayat fiturnya lah, poin 42-45.
Rupa-rupanya kontrol bola yang kurang maksimal dari pemain bernomor punggung 10 ini ya. Poin untuk Pati Jaya 46-42. Awas tak. Rupa-rupanya poin kembali untuk tim Batu Jaya 47-42. Lakukan setelan saja, datangnya bola dikembalikan sepas saja oleh pemain bernomor punggung 9 ini 48-42. Oh, variasi yang terpaksa oleh para pemain Batu Jaya ini ya pemirsa. Game poin untuk Batu Jaya, membuka tim Kadipaten ini mengejar ketertinggalannya. Kita lihat pemirsa, baik saja langsung namun santui saja. Baik saja langsung. Dan bos kemas